Guys, konten gue kali ini mau membahas update terbaru lagi dari game One Fruit Simulator. Akhirnya ada juga update dari fighting style nih guys, apalagi kalau bukan Blue Demon Step. Lalu sebelum gue kasih tahu cara mendapatkannya, seperti biasa gue akan ngasih tahu ke kalian apa aja update dari game ini. Pertama ada penambahan 2 NPC baru, ada Danji Rooftop dan Danji Blue Flames. Kedua NPC ini bisa kalian temukan di rooftop untuk Danji Rooftop dan NPC Right untuk Danji Blue Flames. Update kedua ada penambahan 3 aksesoris terbaru. Ada Danji Cape, Danji Clotes, dan Danji Horn. Untuk mendapatkan ketiga aksesoris ini, kalian bisa kalahkan NPC Danji Blue Flames dari Raid. Untuk item buff dari satu set, Danji bisa kalian lihat sebagai berikut. Update terakhir, ada penambahan 2 titles terbaru ya guys. Cara untuk mendapatkan Blue Demon Step, kalian harus mengumpulkan sekitar 800 Danji Blue Flame Essence. Untuk mendapatkan essence ini, kalian bisa mengalahkan Danji Blue Flames yang berada di NPC Raid. Untuk membuka raidnya, kalian perlu kuncinya terlebih dahulu. Untuk mendapatkan kunci kalian perlu berbicara dengan NPC Radio di Oni Island. Sebelum berbicara kalian bisa mengumpulkan special water dari NPC yang berada di Oni Island. Kumpulkan sebanyak-banyaknya lalu bicaralah dengan NPC Radio untuk membuka spawn floating Oni Island. Gunakan kompas atau kalian lihat di atas langit kalau ada pulau seperti ini maka itu adalah floating Oni Island. Gue saranin kalau mau mengalahkan NPC Danji Rooftop, kalian bisa menggunakan Gear 5 atau Dragon Mode Hybrid ya guys. Mengingat di floating Oni Island kalian harus mengalahkan 3 NPC sekaligus. Jika sudah mengumpulkan Danji Blue Flame Key, kalian bisa kembali ke NPC Raid untuk membuka Raid Danji Blue Flames. Kalahkan Danji Blue Flames dan kumpulkan sebanyak 800 Danji Blue Flame Essence. Gak cukup sampai ngumpulin essence ya guys, kalian juga harus menyelesaikan 5 quest. Temui terlebih dahulu NPC Blue Flame Quest yang berada di Flower Country, ambil questnya lalu selesaikan quest-quest sebagai berikut. Jika sudah kalian temui NPC Blue Flame Switch yang berada di Flower Country untuk mengubah Mastered Demon Leg kalian ke Blue Demon Step. Itu dia tadi cara mendapatkan Blue Demon Step, next video apa lagi yang mau kita bahas? Jawab di kolom komentar ya!